bisa menumpuk sawab positif yang hebat-hebat. Nah, ini tadi alangkah indahnya. Nah, orang masih bertanya-tanya. Ah, aku rawani ngini-ngini, aku ndak aku nek ngini-ngini. Ah, aku ndak. Semuanya sifat, semua sifat ndak. Makanya kalau kita berpikir tentang sifat afa'al, apa yang dilakukan Nabi Khidir waktu diikuti oleh beliau Nabi Musa, yuk membunuh anak kecil itu hikmahnya besar, umpama saat itu sudah melewati sifat fil ilmi, sifat ilmu. Sang Nabi masih melakukan suatu sifat unsur kebaikan dan keburukan, yaitu dua sisi hukum. Ada lagi, setelah orang melakukan suatu ilmu, dua sisi hukum juga, ilmu yang baik, ilmu yang buruk, yang mana diserap menjadi tadabur sifat, yang mana akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada orang yang mengikuti afa'alullah seperti di surat Al-Anbiya ayat 17 itu, surat Al-Anfal ayat 17, itu orang-orang yang sudah menguak tentang sisi hakikat keilmuan. Intinya sifat juga yang dilakukan, cuman yang menjadi landasan hukum daripada dia menjalankan ilmunya itu nanti. Nah, jadi ilmu itu kan harus dijalankan, sama dengan syariat ini harus dijalankan. Di dalam syariat ada hukum yang mengikat, halal haram, wajib sunnah, makruh mubah. Dalam ilmu pun juga harus ada hukum yang mengikat juga tentang ilmu tersebut. Nah, di dalam afa'al itu pun juga ada suatu hukum yang mengikat dalam suatu perbuatan juga. Apakah benar-benar ini datangnya dari Allah ataukah dari Dajjal? Beda loh, sama-sama membunuhnya, kalau orang nggak ngerti ilmu sudah kena hukum. Hukum yang dia ikat sendiri, hukum syariat, hukum aturan. Jelas dihukum dia. Nih, terpahami. Jelas dihukum dia. Terus ada seorang Nabi Khidir yang membunuh anak kecil, malah berkah untuk anak kecil dan kedua orang tuanya. Ini dia sudah menguak tentang ilmu kerahasiaan sifat daripada ilmu tersebut. Sifat daripada ilmu tersebut, dia sudah menguak. Maka dia tidak dikenakan makom yang di bawahnya, tapi makom bil ilmi untuk menuju akhlakiyah. Mudah nak ditadaburkan antara seorang anak kepada orang tuanya. Untuk seorang anak diikat suatu hukum aturan, ini tidak diperbolehkan, ini boleh. Ini bukan makanannya, ini makanannya. Nah, sang bapak, karena makomnya sudah di atasnya anak lebih ya, dia tidak terikat hukum sang bayi itu nak ngelakoni nggak waku, nak ngicipi lah masa. Bubure bayi tok pakem waku, hapiro bayi tok batok yontek cak. Sadus bubure bayi bisa habis selama seminggu atau sebulan. Nah, untukmu, lahir sosa untalan kok.
Ha iki hukum iki. Ternak ma'am ya waku. Sang bayi pun juga memenuhi ruang kriteria pertanyaan semakin besar. Kenapa kok aku mendekati pisau ndak boleh ya? Sedangkan kakakku kok boleh sama bapak? Ah, bapakku enggak adil deh. Nah, sang bapak bebas mau ambil ini, enggak ada tuntutan dosa. Bahkan dimarahinya pun juga enggak ada, biar dia bawa gunting kek, bawa pisau kek, bawa api, nyumet kompor kek, enggak ada hukum. Karena sudah mengerti tentang sifat kecil. Bahkan yang dulu kecil itu bisa keselomot, main kompor bisa kebakar. Nah, dia sudah mengetahui tentang materi-materi, ilmu-ilmu tentang bagaimana nyumet kompor. Dia sudah mengetahui bagaimana ngerajangi bawang, nah, bagaimana ilmune mengiris daging dan lain sebagainya. Sedangkan sang bayi belum diajari, makanya hukumnya ditetapkan. Megang pun tak boleh. Lihat pisau pun, ayo. Gak boleh ke sana, itu pisau. Ayo singkirin pisau, dihindarkan terus. Karena sang bayi masih tahap untuk belajar tentang sisi materi yang mendapatkan sifat syariat. Hukumnya ya iki oleh, iki gak oleh, iku halal, iku haram. Nah ini, semakin gede, semakin tua. Nah, engko nak wis dulunya ndak boleh pegang kompor. Akhirnya sudah SMA dia ndak mau pegang kompor, dia ndak mau pegang pisau. Dimarahi sama sang orang tua. Kamu terus bisanya itu apa, lho? Tadabure. Isomu opo? Ngrajangi dikongkon bantu mamae bawang ya gak entos. Masak ojo meneh masak nyumet kompor ae gak entos. Sang anak protes. Nah, dulu kan dilarang sama. Dulu kan kamu gak ngerti. Aku larang karena itu sifatnya bahaya kalau untuk anak kecil. Nah, sekarang kan mestinya kamu semakin dewasa semakin belajar. Bagaimana kehidupanmu yang sebenarnya? Lihat kakak-kakakmu sudah pada bisa masak. Lihat kakakmu itu sudah pada bisa bekerja. Lah kamu ini sudah umur 20 kok. Masa air aja enggak bisa. Loh, nyumet kompor aja enggak entos. Acuannya selalu pada landasan saat kamu umur 5 tahun ke bawah. Kamu tidak sedang masih kecil lagi. Kamu sudah dewasa sekarang. Demikian orang hidup dalam konteks beragama. Saat masih kafir dibenci sama Allah. Saat dia bertobat masih ngelakoni sholat iku 5 waktu, tapi sik ngelakoni 3 waktu Allah masih tersenyum biar. Sing penting dia sekarang sudah bertobat, sudah mengenal. Kemudian ditingkatno kualitas lagi sampai istiqomah nanguni sholat. 20 tahun sholat arah pemikirannya tidak berhakikat, tidak ujuk-ujuk mengenal kehidupan ini dengan baik dan tidak mengenal Allah. Ya itu seperti bayi dimarahin saat usia 20 tahun. Kok ini gak ditingkat no kualitasmu iso ini mungunu. Terus kehidupanmu ini nanti setelah kamu menikah ini kehidupan mandiri deh. Kamu akan punya keluarga seperti papa ini. Kamu menentukan nasibmu sendiri. Terus kan pikir papamu jatah terus. Wah, iki mulai. Jadi sang bayi tadi kalau gak meningkat kualitasnya makome itu, dia menganggap bahwa bapak dan ibunya akan bertanggung jawab atas kehidupannya sepenuhnya. Engko nak kawin yo engko bapak ibuke sing ngekeki dhuwit dhek gak usah kerja ngono. Wah, disuruhlah kita mandiri mulat sariro. Ayo kenali Allah lewat alam ini, lewat kita beragama bersyariat. Kemudian kita mandiri.
kenali Allah lewat kehidupan. Ini. Nah, makanya konteks sudut pandang fokus daripada pemikiran manusia secara syariat atau rekod hakikat bahkan makrifat berbeda-beda. Nah, seperti sang anak itu tadi, pemikiran sang anak kalau masih balita ya berbeda dengan yang sudah remaja. Kalau sudah akil balik dan kemudian remaja dan dewasa kemudian menginjak masa tua berumah tangga, itu hukumnya naik terus berbeda-beda. Sama-sama anaknya, kenapa aku nggak boleh pulang jam 9 malam sedangkan mas itu 3 hari kadang nggak pulang? Loh, masmu sudah rumah tangga sendiri, sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kamu untuk apa kamu kalau enggak pulang jam 9? Mau kemana kamu? Tujuanmu apa? Belum ada kan tujuan. Sang anak yang belum akil balik, ya apa namanya, yang baru menginjak remaja dimarahi itu. Kenapa kakak kok enggak dimarahi seperti halnya aku, Pak? Ya karena kakakmu sudah berumah tangga, hukumnya berbeda. Kalau bapak ini, papa ini malah memarahi kakakmu kenapa harus tidak pulang, malah namanya ikut campur, jadi keliru. Kalau diminta ada masalah, baru papa ikut menyelesaikan. Kalau enggak diminta, haknya mereka berdua dalam rumah tangga. Kalau kamu masih atas kuasa papa dan mama, makanya harus nurut. Biarpun sama-sama anak. Nah, hukumnya beda, Pak. Hukumnya beda. Ini tadi carane Allah juga bijaksana, Al-Hakim, Allah Maha bijaksana, Al-Hakam, Allah Maha menghukum, dari menghukumi segala sesuatu bijaksana tergantung dari konteks pola pikir dan hatinya makomi di mana. Itu tadi jangan disamakan, kalau ada omongan orang gini ikut samakan, makomu itu yang mana? Nah, oh diomongi wah gak adil kakak lah, nek kamu tahu makome kakak yang punya istri dengerin celotehane adik sing SMA masuk emas oleh keluar malam sampai gak pulang. Aku loh baru jam 9 aja pulang telat 1 jam aja jam 10 udah dimarahi papa sama mama. Nah sang kakak harusnya gak sama pemikirannya. Loh, dulu kakak ya begitu sama. Nanti kalau sudah kamu itu bisa bertanggung jawab atas dirimu dan keluargamu yang kamu bina, silakan kamu punya kehendak sendiri, hukum sendiri. Yang mana kalau ngikuti papa mama malah keliru. Biar papa mama aku leren pikirannya. Nah, malah kita ini anak-anaknya harus bisa membantu orang tua. Tidak malah ngerepoti. Nah inilah. Makanya apa sebetulnya dari mulai bayi sampai tingkatan akil balik kemudian remaja dewasa dan tua yang berbeda, yang dituntut sama Allah hanya pemahaman dari makom derajat wadahnya. Nah, kita ini yang mengisi makomnya masing-masing. Jadi pola pikir kita semakin tua semakin harus tidak sama dengan yang lain. Semakin bijak tuntutannya Allah itu semakin itulah di akhirat besok di apa Sidrotul Muntaha ya ada titian rambut di belah tujuh sirot. Kita nguwot nang titian rambut di belah tujuh maksudnya rambut itu alif sing nuding utek di belah itu sampai 7 kali. Maksud konteks pemikiranmu itu dari suatu pertanyaan kehidupan itu sampai ditanya, mampukah kamu berpikir bijak sebijak-bijaknya? Oh, nek kon nyekel maling diapakno dipentungi, enggak terbelah kok. Nyekel maling mari ngono dinengke wae, dikonangi, dinasehati baru terbelah satu. Dikongkon maem warek, kita berikan dia kesenyuman baru terbelah tiga. Dinasehati disangoni kebutuhane dhek opo kenapa kok dia mencuri baru dibelah 4. Mari ngono karena dhek sumpek bojone gak duwe duit, anake gak iso bayar sekolah. Ayo kita angkat anake ku dadi anak angkatmu supaya dhek gak keberatan meneh
apa sing maling itu tadi dipekerjakan untuk kita supaya kerja supaya punya penghasilan, baru dibelah 5. Dibelah 6 anake dadekno anak angkat, baru dibelah 6. Jadikan dirinya saudaramu, baru dibelah 7. Titian rambut dibelah 7 itu maksudnya apa? Unsur kebijaksanaanmu yang akan diuji sebelum kau masuk surga. Makanya yang ditakuti sesuk kan jembatan sirot. Disitulah ada rambut dibelah 7. Rambut situ gak ketok. Cuman yang terbelah pitu piye, kok ono sing berangkang, kok ono sing melayu secepat kilat, kok ono sing berlari, ono sing mlaku, ono sing lemben, ono sing nguwop. Loh. Kayak berangkang dini lah rambutnya kayak apa. Enggak, pola pikir itu saking bingungnya ditanyai Allah itu. Kau dulu pernah menghadapi seorang pencuri, apa yang kau lakukan? Aku langsung hukum, aku langsung pukuli. Ngeredekon itu sok berangkang, sok ngesot. Jawabanku bener gak ya Allah? Dudu menungso gue nang. Saat itu kau longgar, bagaimana saat itu kau seperti pencuri keadaan? Takoni menang, bingung. Mau kau lagi nguwot siti, wis kecengklung nang ini jurangin lah, neroko ini, gak lulus. Kau pernah mengawini seorang janda dan dia beranak 2. Apa yang kau lakukan untuk anak-anaknya yang bukan anak kandung? Wah, mati kau. Ya saya bedakan itu bukan anak saya. Nah, kalau anak saya sudah jelas, ya Allah, saya openi ngono-ngono. Padahal semua kehidupan kalau aku percaya sebagai amanah, maka kehidupan itu aku hadirkan di antara untuk menguji kamu bijaksana. Mati. Gak ada dalam konteksnya itu kebijaksanaan dalam hidupmu. Lewat kamu, karena sifat itu mampu terukir di dalam jiwa kita lewat kebijaksanaan. Emang benar kamu adil, kamu belum melewati Al-Hakim. Sama bijaksana. Nanti gaduh aneh Hakim Adil. Waalaikumsalam. Nah, Alhamdulillah, amin. Nah, tadi sesuk itu kita akan menghadapi Tuhan kita dan tas digalilah kemampuan kehidupan kita itu sampai saripatine kerasa, yaitu safaate sifat. Mana semua kehidupan yang tidak memenuhi ruang kriteria sifat? Tidak pernah. Makanya sampai kita disuruh mensyukuri, bahkan kita sakit pun disuruh mensyukuri.